kita pada hari ini melaksanakan doa bersama dengan berbagai macam adat budaya pakaian yang kita kenakan. Pada saat kita berpakaian adat Madura, kita tidak mengatakan bahwa saya Madura, tapi kita katakan saya Indonesia, di dalamnya ada suku Madura. Pakaian adat gaya. Pada saat kita memakai pakaian adat gaya, kita tidak mengatakan bahwa saya gaya, tapi katakanlah bahwa saya Indonesia, di dalamnya ada suku gaya. Tujuh, bagus sekalian. Itulah artinya bahwa kita berada dalam keberagaman. Kita tidak tahu kita dilahirkan dalam suku apa, agama apa. Ada yang dilahirkan dalam suku umat, agama Islam. Ada yang dilahirkan dalam suku budaya, agama Katolik atau Kristen, Protestan. Inilah Indonesia, bapak sekalian. Kita berada dalam keberagaman. Nah, pesan saya selaku mewakili Gubernur Kalimantan Utara kepada bapak sekalian warga negara Indonesia, warga Kalimantan Barat, perbedaan-perbedaan yang ada pada diri kita ini jangan sampai jangan sampai menjadikan kita terpecah belah. Tapi mari perbedaan-perbedaan yang ada pada diri kita ini kita jadikan sebagai berkah untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kuncinya hanya satu. Kuncinya hanya satu. Kuncinya hanya satu, bapak sekalian, yaitu kita saling menghormati satu dengan yang lainnya. Insya Allah, kalau kita saling menghormati satu dengan yang lainnya, maka Kalimantan Barat akan aman, damai, dan harmoni.